Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Paguyuban Haji Babussalam NU Temanggung bekerja sama dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Babussalam menyelenggarakan tasyakuran jamaah haji tahun 2023. Dalam kegiatan ini diikuti oleh ribuan jamaah haji semua angkatan. Sebagai bentuk syukur atas kepulangan para jamaah haji Temanggung tahun 2023 dengan selamat dan sehat walafiat, Paguyuban Haji Babussalam NU Temanggung bekerja sama dengan KBIHU Babussalam menggelar acara tasyukuran jamaah haji tahun 2023 di gedung Babussalam NU Temanggung. Acara ini diikuti sekitar 2.500 jamaah haji Temanggung melalui KBIHU Babussalam Temanggung dari semua angkatan. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas kepulangan jamaah haji tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi jamaah haji dari KBIHU Babussalam untuk semua angkatan. Rohmadi, selaku Ketua KBIHU Babussalam NU Temanggung menyampaikan, para haji diharapkan dapat menjadi contoh di lingkungannya masing-masing untuk meningkatkan iman dan takwa, sehingga tetap terjaga kemakburannya. Setiap tahun saya adakan, setiap kundur kaji, ada tasyakuran. Tujuannya untuk menjalin silaturahim kekeluargaan, keluarga besar, Babussalam. Kalau pesertanya sendiri berapa, Pak? Pesertanya ini karena seluruh alumni-nya 8.000, tidak muat tempatnya, saya hanya mengundang 2.500 perwakilan dari lintas angkatan masing-masing. Samping haji yang baru mundur, juga ada calon jamaah haji yang 24 dan alumni yang sudah mulai tahun 2003. Pak, terakhir harapannya Pak dengan antusiasme? Ya, saya berharap karena ini semuanya mendukung dan membantu membesarkan lembaga Babussalam yang bersama-sama di tengah-tengah warga Nahdliyin. Tegar Arfian melaporkan untuk Temanggung TV.